Amar di sini kembali di Bartugo. Saat ini saya sedang berada di Taman Ismail Marzuki, habis dari perpustakaan daerah Jakarta. Kali ini rencananya mau ke daerah Kota Tua yang baru dapat direvitalisasi beberapa bulan kemarin. Untuk ulasan Taman Ismail Marzuki mungkin lain kali ya, karena tadi juga nggak ke dalam sih, cuma ngambil buku pinjaman doang. Jadi kita langsung ke daerah Kota Tua. Kita sudah sampai di stasiun Jakarta Kota dan kita akan melanjutkan perjalanan ke daerah Kota Tua. Nah, tapi sebelum kita ke daerah Kota Tua, kita bakal lihat galeri MRT Jakarta yang ada di stasiun Jakarta Kota. Di sini tempatnya, sebelah Alfa Express. Dan kita berada di galeri dari MRT Jakarta di stasiun Jakarta Kota. Di sini galeri ini kita bisa melihat banyak pameran dari MRT Jakarta, mulai dari proses pembangunan, dokumentasi pembangunan, terus juga beberapa temuan arkeologi yang ditemukan selama masa pembangunan di daerah Jakarta Kota ini. Dan ini adalah TBM alias Tunnel Boring Machine yang digunakan untuk membangun terowongan MRT Jakarta. Ini ada penjelasan dari peta jaringan MRT Jakarta yang direncanakan untuk dibangun. Dan ini untuk yang fase 2. Penjelasan untuk fase 2. Ini adalah beberapa temuan artefak yang ditemukan selama masa pembangunan MRT Jakarta di sekitar kawasan Jakarta Kota. Yang paling baru temuan drainase Kota Lama. Nah, ini rel tram lama yang ada di Jakarta. Nah, ini adalah rencana stasiun. Iya, itu memang ini untuk saya. Iya. Dan stasiun Jakarta Kota. Depo nya nanti diancol. Depo kedua nanti diancol, tapi menyelesaikan fase ini dulu sampai. Untuk lebih jelas dari TBM alias Tunnel Boring Machine. Gracias.
kita, dan kita langsung ke Kota Tua. Dan ini dia penampakannya dari stasiun Jakarta Kota. Ini dia. Jadi revitalisasi Kota Tua selesai sekitar bulan Agustus yang lalu, di mana daerah Kota Tua diubah menjadi low emission zone atau kawasan emisi rendah, yang mengubah jalan ini yang tadi jalan raya untuk kendaraan umum diubah menjadi jalan hanya untuk pejalan kaki, dan kawasan ini hanya bisa dimasuki oleh pejalan kaki, bersepeda, dan kendaraan umum seperti Transjakarta. Dan ya kalau kesini emang mendingan datangnya pagi atau sore ya, panas coy. Dan untuk kesini dari stasiun Jakarta Kota, begitu kalian turun dari kereta tinggal kalian ke arah kanan, pintu yang di kanan, dan langsung sampai di daerah jalan ini, lupa nama jalannya, maaf. Oh ya, dan info juga, kawasan Kota Tua ini diganti namanya oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan menjadi Batavia pada bulan September kalau nggak salah. Kita kemana lagi ya? Kita ke ujung dulu deh, kita ke museum, ke depan Museum Sejarah Jakarta alias Museum Fathahillah. Tentunya lagi cukup berangin di sini. Sekarang saat ini saya sedang berada di Museum Fathahillah. Untuk informasi Museum Fathahillah ini, untuk masuknya menggunakan jakart ya, seperti ini. Jak Nengko yang diterbitkan oleh Bank DKI dengan tiket seharga Rp5.000 untuk dewasa, Rp3.000 untuk mahasiswa, dan Rp2.000 untuk pelajar. Ini. Dan ini lumayan sepiannya di gedung utamanya. Seperti ini. Dan Museum Fathahillah ini dibuka pada hari Selasa sampai Minggu pukul 9 sampai jam 3 sore. Dan buat kalian yang tidak tahu ya, atau mungkin lebih mengenal museum ini sebagai Museum Fathahillah, jadi museum ini punya nama resmi yaitu Museum Sejarah Jakarta. Museum Sejarah Jakarta yang kita lihat diresmikan oleh gubernur, mantan gubernur Ali Sadikin. Untuk di yang di lantai atas.
S1. Lantai kayunya rasanya kurang ramah sama sol sepatu karetnya. Decit mulu. Oh, ini dia. Jakarta di masa depan, harapan-harapan dari orang-orang yang berkunjung untuk Jakarta di masa depan. Oke, kita ke bagian lain museum ini. Pandangan dari ruang balkon yang berada di atas di lantai 2 Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta. Kita bisa lihat pemandangan hampir seluruh kompleks Kota Tua atau Batavia. Dan ini adalah perkembangan sejarah dari gedung Museum Fathahillah ini yang tadinya merupakan balai kota. Ini koleksi senjata api yang digunakan oleh tentara Eropa pada abad ke-18. Wah. Kita pindah lagi. Kita sekarang sudah berada di lantai satunya lagi. Kita eksplor lagi. Di sini miniatur kapal VOC. Di dalam kompleks museumnya juga ada pameran lagi dari MRT Jakarta yang terlewat sini. Ya, walaupun sebenarnya tanggalnya udah lewat, tapi kita masih berlangsung, masih bisa dikunjungi. Ini untuk perkembangan konstruksi dari MRT Jakarta. Ini ada miniatur tram yang dahulu beroperasi di Jakarta. Ini miniatur dari MRT Jakarta alias Tatangga. Ya, kita keluar dari Museum Sejarah. Toko souvenir. Destinasi selanjutnya kita berada di Museum Wayang. Untuk Museum Wayang ini tiketnya bisa dibeli di onsite ya dengan harga 5.000 rupiah.
Ini adalah beberapa koleksi dari Museum Wayang. Dan untuk jam buka sendiri itu Selasa sampai Minggu. Untuk jamnya kalau nggak salah sekitar sampai sekitar jam 4 deh. Nanti untuk lebih tepatnya mungkin bakal saya taruh deskripsi, oke? Ini waktu ini tetap Kota Tua cukup ramai pengunjung karena dari beberapa sekolah yang mengadakan study tour ya. Beberapa koleksi yang ada di Museum Wayang. Nih, boneka gale-gale. Kita berada di ruang pameran boneka yang berasal dari mancanegara. Berbagai negara ada di sini. Koleksi dari berbagai negara. Dari China. Boneka Korea. Ini China lagi. Boneka Rusia dan boneka Polandia. Ini kayak unyil ya. Ini mengarah ke pintu keluar. Agak ramai di sini. Emang lagi ada beberapa kunjungan dari sekolah-sekolah. Baru disinggung tadi, monyetnya ternyata ada di sini. Boneka-boneka yang ada di sini disumbangkan oleh TVRI. Ondel-ondel juga di ujung. Selesai, kita lanjut ke destinasi selanjutnya. Kita masuk ke Museum Bank Indonesia. Museum Indonesia ini buka setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 3 sore. Gak bisa berkunjung di weekend ya. Jadi kalian kalau mau ke sini harus datang pada hari biasa, weekday, Senin sampai Jumat. Dan hanya sampai jam 3 sore. Ingat, hanya sampai jam 3 sore. Sekarang baru jam 1:30. Sekarang sudah berada di dalam Museum Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia ini tiketnya 5.000. Dan kalian yang bawa tas harus menitipkan tas kalian sebelum masuk. Wah, seperti ini. Dia isi dari Museum Bank Indonesia. Wah, di bawah ada seragam. Salah. Uang berlimpah, nilainya rendah.
Oh, ngomong-ngomong soal itu, itu salah satu alasan kenapa negara tidak bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya, karena nilai dari uang akan merosot alias inflasi. Ini sejarah logo dari Bank Indonesia. Apa nih kantor bank rasa karbol? Ini periode krisis moneter 98. 16 bank ditutup. Mengakibatkan ini salah satu yang terkeren sih. Sekitar 10 cm ya guys. Keren kan? Oke, emang sensornya kadang harus pas 10 cm ya, baru mau dia. Itu bisa pencet di ininya, di dindingnya, lalu akan muncul penjelasan. Nah, coba lagi ya. Keren ya. Kita pencet lagi. Wah, kembali dia. Nah, kita pencet lagi, oke? Okay? Tapi sayangnya ngerekamnya ini dari jauh ya. Harusnya dari jauh biar kelihatan lebih bagus. Oke, kita lanjut ruang selanjutnya. Ini replika ruang direksi. Ada beberapa boneka. Pameran dari Ori.
Di sana ada harta karun. Jangan disentuh ya guys. Nah, ini adalah koleksi dari uang ori. Mana ini? Ini ori 1. Limasan. Kita lanjut ke ori. Ini ori 3. Dan ori 2 di sini nih. Dan akhirnya sampai di uang tahun emisi 2022. Ini uang yang paling baru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ini bentuknya seperti ini. Kalian yang mungkin udah dapat juga yang seri terbaru ini. Dan ini komplek taman di dalam kompleks Museum Bank Indonesia. Megah banget ya. Berada di ruang meeting, ruang pertemuan. Dan lihat, wah saya nggak kelihatan. Itu kaca hiasnya keren banget. Dan desainnya berbeda-beda. Dan tadi di ada penjelasannya itu melambang menggambarkan beberapa komoditas utama. Kita lihat dulu deh daripada menjelasinya salah ya kan. Nah ini dia, ini di dindingnya ini yang biasa, sagu, nila, kapas, gula, pisang, coklat, dan kopi. Itu dia dilambangkan di masing-masing kaca patri yang ada di atas ruang meeting. Ini keren sih. Dan di sini ada beberapa foto dari Gubernur Bank Indonesia. Dan ini adalah Gubernur Bank Indonesia yang sekarang ya, kalau dari ininya sih, penjelasannya, Bapak Peri Warjio yang menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia saat ini. Ini untuk ruang meeting atau ruang pertemuan. Ini megah. Salah satu bangunan museum yang paling megah di kawasan Kota Tua atau Batavia. Dan di sini ada galeri Bank Indonesia yang ada di museum, di dalam Museum Bank Indonesia. Wah, asli. Ini keren. Oh, dan di sini ini itu tembus ke pintu masuk loketnya. Wow. Sayang mati. Ini juga ada film, ada headphone yang bisa kalian pakai untuk mendengar perbedaan mendengar penjelasan dari ini. Ya. Bentar aku mau tak coba pasang. 20.000. Wah, kita lihat inflasi rendah.
Oh, ada yang bercahaya. Nah, kita coba lagi. 20.000, inflasi tinggi. Kita mundur lagi. Apa yang bercahaya? Oh, ini mungkin barang yang bisa dibeli sesuai dengan tingkat inflasi yang terjadi. Untuk 20.000, karena inflasi yang tinggi, kita hanya bisa membeli satu piring makanan. Kita coba lagi. Untuk yang 100.000, untuk yang inflasi rendah. Kita lihat lagi. Kita bisa membeli apa dengan 100.000 dengan inflasi, tingkat inflasi yang rendah? Oh, itu dia. Ada orangnya yang jalan. Dia beli apa lagi? Oke. Beli apa lagi dia? Oke. Masih lanjut jalan. Oh, selesai. Itu dia. Sedangkan untuk inflasi yang tinggi, kita coba ya. Inflasi tinggi. Oh, orangnya jalan lagi. Beli, bisa beli apa dia dengan inflasi tinggi? Udah selesai, cuma bisa beli ayam. Orangnya dadah-dadah. Oke, lanjut. Pilih metode pembayaran masa depan favorit Anda. Wah, ini apa nih? Kayaknya kita coba. Tidak ada. Ya sudah lah ya. Kita lanjut. Sudah selesai. Itu doang. Tapi lumayan sih. Menjelaskan tentang pembayaran. Aduh, tak keluar lagi. Ruang penerbitan dan pengedaran uang, ruang koleksi bank. Ini kalau ini sepi banget coy. Jarang kayaknya yang kesini. Wah, lihat. Ini pintu berangkas. Dingin banget. Sini kita bisa lihat ini beberapa pembagian, proses pembagian ori. Dan ini untuk mesin cetak ori alias uang Republik Indonesia yang tadi sebelumnya dibahas ya. Dan di sini ada berangkas super besar. Kita lihat apa di dalamnya. Yang tua kumal dan lusuh harus menyingkir. Ini adalah proses pencabutan dan penarikan nominal uang yang beredar. Maaf kurang jelas. Ini didasarkan pada menyederhanakan komposisi pecahan dan dalam peredaran uang cukup lama beredar, tingkat pemalsuan uang, dan masyarakat diberi kesempatan untuk menukarkan uang yang diganti dengan uang layak edar kepada setiap pengum. Ini ya, contoh pengumuman penarikan nominal uang. Dan setelah uang yang rusak tadi dimusnahkan seperti ini. Kita mulai dari sana ya. Ini masih yang lama nih. 10.000-nya, 20.000-nya.
Dingin. Bawa AC. Dan ini adalah proses pencetakan uang sebelum dipotong. Ini uang-uang yang seperti ini nih yang salah cetak biasanya harganya mahal. Kalian yang dapat uang dengan salah cetak, entah mungkin bagiannya lebih besar atau bahkan uangnya bersambung, ini bisa banyak yang mengoleksi dan mau membayar dengan harga yang lumayan mahal. Jadi kalau ini ya kalian bisa tukerin aja ke Bank Indonesia untuk, kalau kalian gak mau jual. Bisa ditarik guys. Wah. Ini untuk seri kebudayaan. Kita kembalikan. Iya, berat juga. Kita buka lagi. Apa lagi ya? Seri tokoh nasional. Kita buka. Wah, ini uang. Nih, kalian pernah jajan pakai uang berapa aja? Nah, aku terakhir nemuin ini 10.000 cutnya Dian sama 20.000 Kiajar Dewantara. Itu cuman saya kecil banget. Sama-sama ini nih. Nih. 50.000 WR Supratman itu masih aku masih ketemu. Kita kembalikan ke tempatnya. 1.000 paling murah. Oh, kita buka lagi uang logam. Ya udahlah, mentok. Tapi kalau uang logam nggak begitu kelihatan ya di video. Tepat dari daerah tangga, kita bisa masuk lagi. Ada berangkas lagi dan lihat ada timbunan emas. Bukan emas-emas ya, ini beneran emas yang asli. Sama emas. Tapi nggak tahu sih ini emas asli atau cuma replika. Kita lihat lagi. Apa ini? Kita bisa sekian tangan. Kita bisa coba angkat. Dan sumpah ini berat banget asli. Asli ini berat banget. Kita coba angkat dua tangan. Matiin dulu. Masnya tadi beratnya 13,5 kilo. Gram itu lihat dari atas. Masih ada ruang pameran lagi. Uang era kerajaan, kolonial, invasi, uang pemerintah dan uang khusus. Ini uang Jepang kerajaan. Kecil banget guys. Ini uang era kolonial. Sana masih uang era kolonial. Ini uang token dan invasi. Iya.
kemerdekaan. Di sini ada beberapa contoh uang dari negara-negara lain. Kita coba buka yang jarang ditemui. Apa ya? Kita coba Swedia. Amerika kan udah sering. Uang Swedia. Kita kembalikan. Kita coba lagi uang Rusia. Kita kembalikan. Maaf guys, tapi emang berat ini. Sky Shepo. Ada uang Prancis. Kita kembalikan lagi. Kita lihat uang Inggris. Juga kita lihat Arab. Arab Saudi. Kita kembalikan. Oke, kita uang, masih ada beberapa uang lagi. Kita lihat Jepang. Jepun. Up. Uang dari Jepang, yen. Enggak begitu kelihatan ya, karena gelap. Maaf. Nanti kalian datang aja sendiri. Gambaran koleksinya seperti ini. Ke uang awal kemerdekaan lagi. Hanya 25 rupiah. Masih uang awal kemerdekaan. Ini uang pemerintah dan Bank Indonesia. Dan akhirnya ada uang khusus. Di sini ada uang pecahan 10.000, uang koin 10.000. Uang 850.000. 500.000. Dan yang paling baru uang 75.000 yang baru rilis tahun 2020. Ini dah uang bersambung seperti ini. Akhirnya kita sampai di
ruang yang membahas tentang arsitektur dari gedung ini. Rumit ya. Nah, ini adalah maket dari gedung Museum Bank Indonesia. Selesai. Sudah, kita langsung keluar, kita ke destinasi selanjutnya. Jadi tadi di samping tangga masuk ini ada ruang foto di dalam sana. Tapi untuk foto kalian tidak boleh bawa tas. Jadi sebelum kalian bawa ngambil tas di atas tadi, kalau mau foto ke sana dulu. Setelah itu baru kalian ngambil tas lalu keluar. Tapi karena saya udah ngambil tas duluan, terus mager buat nitipin lagi, langsung keluar aja. Kemana lagi ya? Nggak tahu sih ini mau langsung pulang atau kita coba ke museum-museum yang adalah yang masih ada di sini. Mungkin kalau emang ini kita ke museum BNI atau Mandiri ya. Tapi kalau misalnya angkatanmu kita langsung pulang. Jadi tadi rencananya mau ke Museum BNI, cuma karena sayangnya Museum BNI itu tidak terbuka untuk umum, jadinya nggak jadi, kita langsung pulang. Jadi itu dia untuk video kali ini, explore Kota Tua dan beberapa museum yang ada di Kota Tua. Kasih like kalau suka videonya, dislike kalau nggak suka, share juga videonya kalau mungkin bermanfaat buat orang lain. Jangan lupa subscribe dan adios. Oh, kalau ada kritik dan saran bisa juga ditaruh di kolom komentar di bawah. Dadah.